kes-kes akaun sekarang menjadi lebih mudah untuk disiasat. Sebab bila kita siasat kes-kes rasuah sebenarnya, kita tak dapat lari daripada prinsip accounting. Sebab dia melibatkan wang, disembunyikan, dilawat lari ke luar negara, dibeli barang-barang, dilondekkan ataupun londek ni apa dia, dibersihkan, disucikan dalam bentuk apa cara sekalipun. Pegawai kita akhirnya dapat buat asset tracing, buat money trail untuk kesan ke mana duit itu dibawa, ke mana duit itu dibelanja. Dan alhamdulillah pada hari ini tidak timbul masalah lagi untuk menyiasat kes-kes yang melibatkan forensic accounting. Itu satu. Yang kedua,